Amin. Allah. Ila waktu kita berkata syarida fi masyarakat al-Mu'idah yang dimanakan al-Habib Zaid ibn Rahman Zaid Bismillah Malik kita berkata bin Ahmad Muhammad bin Salim al-Kah ila jika Allah nabain umatina wa'idwadina 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 Sumayyina berkhususan kehaji mahasiswa di Bulu Sumayyina berkhususan kehaji Jazuli Qasim bin Bulan kehaji Tantawi Syam bin Bulan kehaji Salim Qasim bin Bulan kehaji Jawari bin Cung kehaji Walid Mawadi bin Bulan kehaji Abdul Muhtar bin Bulan kehaji Muhtar Syafah kehaji Maksum Musabah kehaji Rasulim Sabah kehaji Musabah Bisri wa Sumayyina Rasulim Nabi Busman bin Yahya Mufti Bidawi kehaji Umar Ismail kehaji Syafatir bin Bulan kehaji Munasar bin Bulan kehaji Dengeri bin Bulan kehaji Abdul Rahman bin Yahya kehaji Mawadi bin Bulan Kehaji Abdul Qadir Rahman bin Abdul Rahman bin Yahya Kehaji Mas'ud Muhtadi bin Kehaji Muhtadi Kehaji Ma'mun Mahbub bin Fulan Kehaji Nasir Yahya bin Fulan Kehaji Medfadah bin Fulan Kehaji Medfadil bin Fulan Kehaji Khalid bin Salih bin Fulan Kehaji Abdul Zuhadi bin Fulan Wa Sumayila Ruhi Khususan أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونورهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wala haula wala quwwata illa billahil alim sadaqallahu alim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para remaja putra maupun putri, khusus oleh kita Ustaz Muhammad Rahman Zikri radhiyallahu Allah di kuliah hayati di tengah-tengah kita beliau Rasul yaitu Habib Farhan Haddad radhiyallahu Allah di kuliah hayati Dinda Rasulullah dan juga para jamaah sekalian. Sebelum kita memulai pengajian kita bahas sedikit. Kemarin telah selesai kita bahas pembahasan tentang surutul jumu'ah, ay surutul sholatil jumu'ah, syarat-syarat sahnya sholat jumu'ah. Ada berapa? Lima. Jadi syarat sholat Jumat ada? 6. Kenapa 5 nih? 6. Ada? 6. Jadi ingat catatannya lihat lagi. Kita lanjut permasalahan masailu min syurutil jumu'ati. Permasalahan yang ada di syarat-syarat jumu'ah yang terjadi di masyarakat atau nanti kalian bakal menemukan di desa terpencil ini. Ya, jadi ini yang dibahas kebanyakan ya yang jarang terjadi di sini tapi pernah terjadi. Walaupun belum terjadi, ulama sudah mewanti-wanti dan menjadikan contoh biar kita nggak bingung nih. Ada nggak di kita pikir masalah begini, masalah A, B, C, D gitu kan? Kembalinya kemana nih gitu kan? Mana nih ada nggak? Kalau kita ngaji pasti tahu. Kalau ngajinya benar-benar ngaji. Masailu fi min syurutil jumu'ati. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munu wa rusu wa taubatan nasu wa sholahan jasadi wa ruh. Allahumma alfidna rusdana birahmatika ya arhamar rahimin. Masailu min surutil jumu'ati, permasalahan-permasalahan yang ada di syarat-syarat jumu'ah. Udah malu. Tapi besok pada class meeting kan ya? Sama. Saya habis semester, saya masih kelas 3 SMA soalnya. Ya. Emir? Iya, jadi nyata ya kan? Besok-besok 9:30 udah lah, serap boleh ya kan? Sedikit koreksi kosida, tolong kalaupun udah hafal teksnya, dilihat lagi teksnya ada tasdidnya apa enggak. Jadi kalau mau tasdid, tasdidnya tasdidin sekalian jelas ya kan. Kalau enggak ada ya jangan ditasdidin, jangan ragu-ragu, jangan ngambang gitu. Hubungan kalau ngambang gak enak kan ya. Iya, jadi dengarnya juga kurang enak gitu, jadi dikoreksi lagi tuh. Jadi mahrotnya, tasdidnya dilihat lagi, walaupun udah hafal biar menguatkan, dilihat lagi ada bukunya, dilihat biar enak gitu, pas jadinya. Biar pas, kalau pas kan enak ya. Jelaskan Ji, kalau pas enak gak Ji? Enak. Iya. Pas enak, kalau nyeduh kopi, bumbunya gulanya pas, kopinya pas, enak gak? Enak. Jadi begitu pun kursida, kalau pas, internal suaranya udah enak. Udah gitu pas lagi mahorijul, hurufnya lebih enak lagi. Lau khorojal waktu wahum fi asna'is sholati. Masalah yang pertama, lau khorojal waktu, seandainya keluarnya waktu atau habisnya waktu. Waktu apa? Waktu sholat Jumat. Kan waktu sholat Jumat di syarat yang kemarin, di syarat yang keberapa tuh? Keempat atau kelima? Di syarat yang keempat harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi mau sholatnya jam 2, silakan. Setengah 2, silakan. Cuman kita kan sholatnya pas azan ya kan, khotib baru sholat, kebiasaan kita. Ada di desa terpencil nungguin karena saking jauhnya, di Mesuji itu, kata guru saya itu sholat Jumatnya jam 1 kalau nggak setengah 2, paling ada 70 orang. Syaratnya kemarin berapa ya? 40. Kita mazhab Imam Syafi'i, kalau mazhab yang mana yang bilang 2 cukup, ada adukal jamaah bilangan cukup, seperti orang sholat jamaah cukup. Imam yang lain, kalau kita Syafi'i minimal 40 orang bersama imam. Lau kharajal waktu wa hum fi asna'i sholati, ini permasalahan. Kalau seandainya terjadi, kita sudah tahu. Kalau seandainya selesai atau habisnya waktu, keluar waktu zuhur, wa hum fi asna'i sholati, dan mereka sedang di tengah-tengah sholat, misalnya di rakaat kedua tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah asal nih, ya kan ya? Ya misalnya sholatnya jam 2:30 sholat Jumatnya. Boleh gak? Boleh, yang penting di waktu zuhur. Atamuha zuhron, lagi di rakaat pertama, sujud terakhir, bangun di rakaat kedua, atau di tengah-tengah sholat masuk waktu asar. Atamuha zuhron, maka disuruh sempurnain sholat Jumatnya zuhron menjadi sholat zuhur. Artinya yang tadinya 2 rakaat jadi 4 rakaat, disuruh sempurnain jadi sholat zuhur. Karena terjadi azan atau habis waktunya di tengah-tengah sholat. Wala yustarotu tajdi dunia, tidak diwajibkan, tidak menjadi apa, disyaratkan. Ini dia diharuskan. Tidak diwajibkan tajdidun niyati, memperbarui niat. Maksudnya tadi kan kita awalnya niatnya usolli fardol jumu'ati, di tengah-tengah sholat habis waktu. Gak perlu tajdidun niyati di hati, niat sholat juga gak perlu. Cukup niatnya sholat Jum'at, akan tetapi diteruskan dengan bilangannya, bilangan sholat zuhur. Ya kalau baru 1 berarti kurang 3. Kalau baru 1 berarti kurang 3. Kalau 2 udah mau 2 nih. Udah mau 2 berarti tinggal nambahin 2 lagi setelahnya. Ini yang disebut zuhur ya bukan zuhur. Jumatan ya bukan
Jumatan. Karena niatnya sholat Jumat, akan tetapi rukunnya, prakteknya ada 4. Niatnya Jumat, sholatnya Juhur. Ya kan? Sholatnya Juhur, niatnya Jumat. Itu yang nama, ini yang disebut namakan sholat Juhur, tapi bukan Juhur. Sholat Jumat, tapi bukan Jumat. Paham gak? Ya karena tadi niatnya kan Jumat kan, 2 rakaat kan. Tapi karena waktunya habis di tengah-tengah sholat, di atamuha disuruh sempurnain sholat Juhur. Karena yang wajib kemarin apa? Wajibnya sholat Jumat apa? Wajibnya apa? Di rakaat pertama aja yang wajibnya jamaah, yang wajibnya jamaah. Paham tuh ilmu? Wala yadurruka fi asnaika ya asnaiha wala yadurru syakku fi asnaiha, dan tidak menyebabkan, tidak ada mandor keraguan di tengah-tengahnya. Jadi kenapa kita tidak diwajibkan untuk iadah apa tajdidun niat, memperbarui niat? Karena tidak ada keraguan ketika tadi di tengah-tengah sholat Jumat kita masuk waktu sholat asar. Jadi gak perlu memperbarui niat sholat Juhur. Udah terusin, tinggal nambahin. Kurangnya berapa? Kan sholat Juhur jumlahnya 4. Tinggal nambahin nanti. Bisa terjadi gak? Nih, bisa. Kalau seandainya masjid banjir dari jam berapa? Hujan dari jam 11. Tiba-tiba banjir ke masjid. Bersih-bersih kan lama tuh. Bersih-bersih? Bisa gak kejadian sholat Jumat jam 2 di sini? Bisa aja. Kalau di kampung, karena jauh-jauh, di masjidnya jauh-jauh, nungguin orang dulu. Ah, Sat, ngapain belajar ini, Sat? Gak mau kerjaan, Sat, di sini mah rame, orang banyak, gitu kan, ya? Ntar dulu, kalau ente lagi dapat kerja tugas di luar daerah Jawa, yang masih tertinggal daerahnya, bisa jadi, nemukan hal seperti ini. Kalau ditanya gimana? Yang kedua, masalahnya masalah waktu ya. Ini kan masalah waktunya habis. Lau dokol waktu an ikomatiha, kalau seandainya dokol waktu, sempitnya waktu an ikomatiha dari pelaksanaan sholat Jumat. Maksudnya apa? Au syukka fi baqail waqti, atau ragu dari sisa waktu. Contoh begini. Tadi yang saya bilang ada jam, ada pelaksanaan Jumatan, karena ada uzur nunggu orang jauh, atau masjidnya lagi dibersihin lantaran banjir gak reda-reda, selesai rapi-rapi ternyata 2:30. Perkiraan kita nih, Neng ya, main apa aja Neng ya, boleh Neng panggilannya apinya meleduk. Amin. Ya. Amin. Perkiraannya disangka-sangka nih, dikira-kira, ragu-ragu. Ini kalau melaksanakan Jumat udah 2:30. Kalau seandainya 2:30 prepare siap-siap, wah, makan waktu ternyata asar masuknya jam 3 kurang 10 menit atau 5 menit. Ragu nih, cukup apa kagak nih Jumatan, sedangkan waktunya sempit. Au suka fi baqail waqti, atau susah, atau ragu. Ragu di sisa waktu, cukup enggak, cukup enggak, cukup enggak. Maka kata Imam Romli, ahrumu bi zuhri wujuban, wajib dia melaksanakan sholat Juhur. Menurut Imam Romli, menurut Imam wajib ya, ahramu takbirlah, maksudnya ahram itu takbiratul ihram, bertakbiran, maksudnya suruh sholat Juhur. Karena tadi waktunya ragu, ini waktu tinggal dikit lagi nih, kira-kira kalau kita ngelaksanain di tengah-tengah Jumatan, ntar ajan asar apa kagak. Kalau ajan asar tadi kan di permasalahan pertama harus diterusin apa, disuruh sempurnain sholat Juhur. Nah ini permasalahan kedua, karena sebab ragunya, sempitnya waktu, kira-kira cukup atau enggaknya, perkiraan ragu. Ragu udah melanda nih. Ragu udah melanda, cukup enggak. Maka kalau sudah timbul keraguan-raguan di sisa waktu Juhur tadi,
maka wujuban ahromu di zuhri, disuruh udah wajib aja sholat yuhri 4 rakaat. Menurut siapa? Wa yajuzu ta'likun niyah ila suka inda romli, dan boleh mengait ke apa? Ta'likun niyah, menggantungkan niat ila suka inda imam romli. Kalau timbulnya ragu, boleh jumatan. Tadi kan wajib tuh jumlah imam syafi'i itu. Imam romli, ini muridnya ada dua, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Jadi ada Imam Nawawi, ada Imam Romli. Ini kiblatnya semuanya mazhabnya ke Imam Syafi'i. Kadang-kadang satu guru beda pendapat kan? Ya enggak? Kalau kita tadi kan, kalau Imam Syafi'i ini kita nih wajib sholat zuhur karena ragu-ragu ntar habis waktu apa enggak. Tapi kata Imam Romli boleh dikait niatnya dengan sholat Jum'at. Paham ilmu? Paham? Itu masalahnya kedua. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Kalau lagi sholat di tengah-tengah, lagi sholat Jumat di tengah-tengah sholat masuk abe waktu asar atau habis waktu juhur, maka suruh sempurnain sholat zuhur. Dan tidak diwajibkan atau tidak diharuskan di dunia memperbarui niat sholat zuhur. Yang keempat, yang ketiga ya. Lau maddal imamur rokatal ula, seandainya memanjangkan imam pada rokat pertama, misalnya baca rokat pertama Al-Baqarah kan sejam tuh ya, sholat jam 1 mulai misalnya, dipanjangin Al-Baqarah kelar-kelar karena bacanya pakai murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihahnya itu 15 menit ya kan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata imam, waduh gimana? Asar ini lagi pantehan ya. Baru pantehan ya kan ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Besok-besok Jumatan sepi, imam pulang-pulang sendalnya hilang ya kan ya. Yang Jumatan itu lagi maksudnya. Laumadal imam rokatal ula, kalau seandainya ada imam di rokat pertama dipanjangin bacaannya, itu dipanjangin di rokat pertama, entah bacaannya entah apa itu terserah tuh permasalahan. Maksudnya entah namuin imam di rokat pertama dipanjangin, hatta lam yabqa minar rokati tsaniyati, sehingga tidak ada, tidak tersisa waktu yang luas maya sa'uha pada rokaat kedua. Lantaran dia panjangin rokaat pertama, rokaat kedua gak cukup nih. Kalau sampai waktu juhurnya belum selesai, wah kalau rokaat kedua gak cukup nih, rokaat kedua gak cukup nih, karena waktu juhur udah mau habis. Asima wa qolabat zuhron, maka tuh imam berdosa. Asima wa qolabat zuhron, maka tuh imam berdosa. Wa qolabat zuhron, maka disuruh berpaling. Artinya disuruh sholat zuhur, berpaling kita sholat zuhur. Imamnya dosa. Jumatannya sah nggak? Sah nggak? Sah nggak? Kalau di rokat kedua masih cukup? Bisa. Bisa. Tapi kalau di rokat kedua juhur udah selesai, maka imamnya berdosa, maka kita wajib di ada sholat juhur. Penjelasannya apa? Halan inda Ibni Hajar wa mahurjil waqti inda Imam Romli. Jadi langsung diiadah. Dosa juga tuh waktu dinakut imam tuh. Nah, kalau jadi imam jangan lama-lama ya. Kalau orang yang ngerti fikih kan disunahinnya dari kalau sholat maghrib ada surat-suratnya kan tuh, surat-surat pendek dari Al-Hakumut ke bawah. Kadang-kadang ya kan Ar-Rahman ya kan, An-Naba ya kan, maghrib waktunya pendek kan. Kemarin waktu lu dulu kapan dulu waktu zaman jahil kan bisa terangin ya kan ya, waktu tahun kedua. Ini bahas bikin gak kelar-kelar nih, berapa tahun nih, ya kan ya, 4 tahun. Dulu seterangin kan, saya terangin di kitab Takriratu Syadidah ada waktunya. Dari Waduha sampai Anas,
itu waktu sholat apa? Maghrib sunnahin yang muakkadah. Ya kan? Dan isya wa dua ke atas. Subuh juz 29 dan tuh. Aljin, ya kan? Dan aljin subuh-subuh yang tidur biar pada bangun, ya kan ya? Kalau bangun kelakuan berarti ketahuan banyak setannya, ya kan ya? Kalau nggak bangun-bangun, emang setannya banyak. Banyaknya udah kuadrat itu. Jadi kalau kita nih niat teman tidur udah masuk waktu, wajib bagi kita bangunin. Tapi belum masuk waktu, tapi sunnah kita bangunin. Kalau mau bangun nggak udah bugar, wajib mikir udah bangunin, ya kan ya, nggak salah kebun cempo, ya kan ya. Kalau sampai besok nggak bangun juga? Pelatin lah. Dah. Jadi permasalahan yang ketiga, kalau imamnya panjang, rokat kedua nggak cukup waktunya, maka disuruh apa? Disuruh berpaling, kita suruh sholat yuhur. Yang keempat nih, lau salama ba'dul adadi al-arba'ina ay al-arba'ina fil waqti, kalau seandainya mengucap salam, artinya udah salam, udah selesai sholatnya, ba'dul adadi sebagian bilangan, jumlah orangnya ada 40 misalnya, ini kan contohnya 40 yang kemarin kita bilang minimal ada 40 dengan imam. Kalau sebagian udah salam fil waqti, pada satu waktu, artinya pada waktu sholat Jumat atau pada waktu juhur, contoh tadi waktunya mepet gak ada yang juhur, sebagian 20 orang atau 5 orang atau sebagiannya dah dari 40 itu udah ngucap salam, udah salam assalamualaikum warahmatullahi. Ini salam yang benar gitu kalau sholat tuh, assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang benar kan aqulu salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ngerti kan. Jadi kalau seandainya kita dalam keadaan sholat jumlah 40 orang, sebagian kita udah ngucap salam pada waktu zuhur, wa ba'dhum fi kharijihi, dan sebagiannya lagi salamnya udah di luar waktu, waktu zuhur. Jadi sebagian salamnya pada waktu zuhur, sebagiannya lagi pada waktu asar. Luar waktu berarti kan pada waktu asar. Itu udah kelar, yang itu salam, yang 20 udah salam nih. Yang ini karena mungkin tasawufnya lama, jedanya lama, udah 5 menitan, tahu-tahu aja nasar, belum salam. Apa hukumnya? Batolat jumu'atul kulli. Gara-gara yang sebagian, batolat jumu'atul kulli. Batal semua jumatannya tuh. Batal semua jumatannya. Wa yutimmuna zuhron. Dan harus menyempurnakannya bagi mereka itu sholat zuhur. Yang wajib ada siapa? In qorobal faslu baina salamihim wa qaudihim. Kalau sholat Jumatnya sempurna, kalau seandainya salamnya yang sebagian tadi pada satu waktu enggak jauh atau masih dekat dengan buru-buru yang iadanya yang sebagian tadi yang di luar waktu. Paham? Sah. Tapi kalau seandainya enggak buru-buru, udah jauh, enggak buru-buru diada nih karena orang enggak tahu, maka batal semua jumatannya, wajib menyempurnakan sholat Jumat semuanya. Gara-gara yang sebagian sholat Jumat. Jadi disempurnainya sholat juhur. Kalau kan wajib diada tuh, ya kan? Karena enggak sah sholatnya, wajib diada. Tapi kalau deket, artinya misalnya assalamualaikum warahmatullahi, ini 20 orang misalnya kan, atau sebagiannya lah pada waktu zuhur. Yang belakangan udah masuk azan, baru salam di luar waktu zuhur nih, salam yang 20-nya lagi. Assalamualaikum. Dia tahu nih, buru-buru nih ada antara salam yang tadi pada waktu zuhur 20 orang kan masih sah tuh. 20 orang tuh. Sedangkan yang sebagiannya lagi di luar waktu, buru-buru diadah, artinya waktunya enggak jauhan, maka tetap sah jumatan. Tapi kalau udah jauh, udah setengah jaman ya kan ya, udah setengah jaman, udah 15 menit, udah lama, baru iadah, nah itu batal semuanya. Wajib nih ya,
Tidak ada. Udah ngerti itu. Paham? Ya. Yang lima, hukum ta'adu di Jumu'ati, Allahu a'lam bishawab. Terus ada yang nanya. Ada yang nanya nih. Bahas gak nih? Bahas. Nah, bang, kalau Jumatan, kita ngobrol dong, kalau lu bilangin baca prinsip bang, kalau enggak kita tidur begini bang nih, kalau enggak saya setelangin begini nih, batal enggak bang? Batal. Mengapa? Tidurnya enggak rapet, apalagi badan lu kurus, ya kan ya, tulang doang. Tidurnya begini, yang begini tidur kalau kurus hati-hati pengalaman ikhtiyatan, kalau kurus. Kalau kurus, yang tidurnya mendingan dengan notif, karena perintahnya suruh mulai. Kalau gemuk mending begini. Nah, kalau nyender bang gimana? Batal. Nyender, kaki selonjoran, atau kaki setekep begini nih. Nah, yang tau kan nih jadinya nih ya? Ntar kalau punya anak, mau punya anak kan nih? Punya suami mau gak? Iya, yang mau dipacarin nih, neng. Maunya dinikahin gitu. Ntar neng. Ini kan ente belajar Jumatan nih. Ente biar tahu, ente bakal punya anak karena ente tarbiyatul ula. Ente bakal jadi ibunya anak-anak. Pendidikan pertama yang dapat anak adalah dari ibu. Dari seorang wanita. Terus kalau ngobrol, dalilnya apa Ustaz? Ngobrol. Dulu kalau saya di pesantren itu harusnya dibacain sebelum khotib naik mimbar. Bilal biasanya apa? Ruwiya an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal khatiba 'alal mimbar fala yatakallaman ahadukum wa may yatakallam faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah angsitu wasma'u wa atiu la'allakum turhamun. Jadi kalau udah mulai khotib naik mimbar, megang mic, assalamualaikum, jatuh udah mulai tuh. Fala yatakallaman ahadukum, kalau udah khotib naik mimbar, fala yatakallaman ahadukum, jangan ada yang ngomong, ngobrol, atau yang mengalihkan sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari khotib. Contoh, ngobrol batal jumatannya, wajib iadah. Atau jangan berisik, berarti kan perhatian kita udah apa? Udah beralih ke yang lain, buat khotib. Maksudnya fala yatakallaman itu jangan ngomong, itu kan intisal doang, contoh doang, omongan doang. Artinya maksudnya apa? Maksudnya selain pembicaraan atau obrolan, yaitu sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari khotib, itu bisa membatalkan Jumat kita. Bilangin bocah, apalagi nakado, saya besok melihat, masih melihat, kebetulan kemarin saya nggak ada jadwal khotib, jadi saya lihat sholat di sono, saya lihat khotib sholat udah kayak orang nongkrong, mantakin khotib, bukan menghadap khotib, dengerin. Padahal hadis lanjutannya nih tadi tanggal setengah tuh, kalau khotib udah naik jangan ada ngomong. Faman fala yatakallam ahadukum wa may yatakallam faqad lahu, kalau ada ngobrol khotib udah assalamualaikum, kita ngobrol walaupun bisik-bisik sama teman atau colek-colekan bercanda atau kelitik-kelitikan atau ngadekin temen yang biasanya ngomong tasbih dikiran gitu kan ya, lagi aja dulu waktu kecil memang gini nih, gini kan ya, menang gitu kan ya, dulu waktu kecil itu tuh ingat saya lo ya kan, karena mau kagak lo gitu kan ya kan ya. Nah wa mayatakan lampak kuat lagu, kalau ngomong Jumatannya percuma, artinya bah, batal. Arus itu wasma'u, perintahnya apa? Suruh perhatiin. Wasma'u suruh dengerin. Makanya khotib kadang-kadang baca ayat dalam wasiat taqwa, wasma'u wa'ati'u, ya kan? Suruh dengerin, perhatiin dan taatin. La'allakum turhamun. Semua kamu di rahmati oleh Allah subhanahu. Artinya apa? Kalau Jumatan khotib sudah mulai naik mimbar, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bercanda, negor yang bercanda. Paham? Kalaupun tidur, di pinggir sunnah juga disindir tuh buat orang yang tidur. Mungkin itu dengerin apa susahnya sih? Bentaran doang paling khotib Jumat mah.
paling lama 15 menit, 20 menit sama khotibah kedua, khotbah kedua. Dengerin deh begini, biarpun samar-samar dengerin, yang penting jura begini nih, tegak nih. Jangan senderan, mangap ngiler lagi ya kan ya. Lu jangan tas batal itu mau udah. Ya Rul. Hasan. Gini dulu ya tuh. Terus kalau kalau datang ke masjid udah duduk menghadap ke kiblat, dengerin notif, jangan mentati notif mentang-mentang di luar, dengerin notif dulu. Longo aja. Mana mangap, longo, mukanya ya Allah muka bantal, wudu doang kalau enggak tidur, enggak mandi itu. Mandi itu kan sunnah. Sunnah Nur Gusti kan mandi Jumat gitu kan, dari mulai subuh niatin kita udah mandi, udah dapet sunnahnya. Mulanya subuh tuh terbitnya matahari. Paham? Sampai takbirnya imam. Tuh batasnya kalau mau dapet sunnah mandi. Niatin ini kadang-kadang kalau mandi biasa lupa. Jangan sepelein yang sunnah-sunnah. Kan lupa ya, mandi-mandi aja udah, gak diniatin ya kan? Niatin, mandi biasain biar gak lupa. Mandinya jangan vulgar, maksudnya minimal pakai celana dalam atau pakai sarung. Jangan ini semuanya dibuka semuanya. Lama-lama di rumah kan pakai bahan. Kalau pakai sarung gitu. Terus sarung ketutup. Kalau kita minimal kubul dan dubur ketutup. Dan terbebas. Pokoknya jangan ngobrol, jangan bercanda. Pokoknya tengah-tengah sengangis, sengenges, tengah-tengah kayak Ami, gak jelas, orang gila, ya kan ya. Kan orang ngir. Ya kan? Itu mengalihkan perhatian. Orang jadi berpikir ini orang gila apa bukan gitu kan ya? Batal itu. Ya. Pokoknya yang mengalihkan perhatian kita dari khotib negor begini nih, begini aja nih. Batalin jumatan kita. Entar bilanginnya kelar jumatan, Bang. Besok kalau jumatan khotib udah assalamualaikum. Jangan ngobrol, kalau ngobrol batal sholat atau siapa, atau guru gua itu dalilnya mana? Gua gak apa, pokoknya gua ngaji. Lu kalau misalnya ikut gua ayo, ke rumah guru gua siapa? Bang apa pas datang, bang ini yang main jumatan bang ini benar murnya? Bukan suruh ngaji susah ya kan, suruh ngaji susah abis maghrib dah, cukup. Kalau ada yang mau bertanya, tulis aja di kertas. Minggu depan saya jawab. Kalau bisa, saya jawab. Kalau nggak bisa, ya saya belajar lagi dengan guru saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyakiti para jamaah sekalian, kurang sopan, ya beginilah saya ya. Apa adanya gitu ya. Yang mau ganteng, mau diapain lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.